Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di game AEK Mobile. Oke guys, jadi di video kali ini saya ketemu sama Dino langka guys. Dino yang di dalam air itu sangat langka guys. Jadi ini Dinonya sangat langka guys, sangat susah dicari guys. Saya itu kebetulan kan seperti yang kalian lihat, saya sedang menjalankan misi fotografer itu guys, fotograf 4 dan enomosi. Nah kebetulan saya terus pas tadi menjelajah guys, mau mencari apa dino-dino yang itu, terus saya menemukan dino yang sangat langka guys, yang ada itu guys, yang ada klip-klipnya itu kayak mantap guys. Nanti saya bakal tunjukin guys, saya nggak tahu namanya. Oke kita tunggu ya, soalnya saya lagi bikin kibel nih guys. Kita bakal coba men-taming si dino langka ini guys. Dia itu seperti plesiosaurus guys, tapi lehernya nggak panjang guys. Dino ini sangat langka guys, kita bakal coba men-tamingnya deh. Oke sebentar saya ambil stick dulu, semoga masih ada sih dia. Kita bakal coba men-taming guys. Kalau nggak salah namanya itu apa ya, saya lupa sih. Bentar guys, saya ada stick nggak sih? Waduh nggak ada stick saya, gimana ya? Oke nggak apa-apa lah, kita ambil sini aja guys, ada sticknya ya. Nah ada nih, kita beli. Oke shadow stick. Oke kita simpan. Nah ini terus juga saya nggak tahu guys, ini cara tamingnya kayak gimana. Jadi saya pakai kibel aja, saya bawa banyak kibel guys. Oke kita lihat dulu apakah dia masih ada. Oke kita makan dulu guys, supaya penglihatan kita tuh jadi lebih terang guys. Itu guys fungsinya stick itu, ini guys supaya kalian bisa melihat di gelap guys. Nah sekarang kita bakal mencari deh ini si dinonya guys. Tadi saya menemukannya di sekitaran sini guys, nih di depan situ. Nah semoga dia masih ada sih, kita coba bakal taming dia ya. Nah di bawah-bawah sini tadi guys saya menemukan dino yang sangat langka guys. Kita coba lihat dulu ya apakah dia masih ada di sekitaran sini tadi harusnya. Mana ya, apakah dia sudah hilang? Bentar guys, kita cari dulu guys. Kok dia bisa cepet banget hilang ya? Oh ini dia guys. Nah ini dia guys, ini dinonya guys. Dia itu pasif taming guys, kita bakal coba taming dia deh. Kita lihat, kok dia gak bisa di taming ya? Oke ini dia guys, dinonya guys, dino air, dino lautan guys, yang pasif taming dia. Waduh si Ci kita kelaparan lagi. Oke ini dia guys, tapi oh dia mau kibel T-Rex guys, sebentar. Oke udah mati guys, kemana dia tadi? Eh kemana dia guys? Waduh kok goib banget ya guys, menghilang-hilang gitu. Waduh kemana kau? Nah ini dia guys, kok muncul lagi ya buru-buruin. Oh ini mati ya. Oke oke kita gak bisa napas, kita bernapas dulu. Oke
Sekarang kita coba timing, guys. Kabel direct. Kita kasih dia shooting bump, guys. Nah, udah, guys. Dia udah ke timing, guys. Wih, mantap sekali, guys. Ini apa namanya? Leopleurodon. Tepat kali. Oh, kita langsung bisa menaikinya, guys. Wih, mantap sekali, guys. Coba kalian lihat. Wah. Gila sih ini. Wih, mantap sekali, guys. Wih. Gila, ini dinos keren sekali, guys. Kalian lihat. Kok enggak mati-mati ya? You feeling lucky apa ini? Bentar, Ichi kita tadi kemana ya? Bentar, so dia follow. Sebentar, mana tadi? Eh, oksigen saya seperti enggak itu, guys. Enggak berkurang kan? Coba kalian lihat oksigen saya, guys. Enggak berkurang sama sekali, guys. Oke, guys, saya bakal apa nih, ada time remaining, guys. Apakah akan bakal hilang? Bentar, saya kasih sini dulu kabel, guys. Waduh. Waduh, saya diserang sama listrik lagi. Kabur. Aduh, duh. Bahaya. Kita kabur dulu, guys. Saya lagi dikejar sama si bullet listrik, guys. Aduh, sialan. Aduh. Gimana ini? Wih, mantap sekali, guys. Seperti ada apa ini? Cahaya-cahaya itu, guys. Ada bling-blingnya gitu. Mantap banget nih dino yang sangat hebat sekali ya. Tapi ada batas, kayak batas waktu deh tadi. Kalau saya lihat ada kayak batas remaining gitu. Apakah ini gak akan permanen ya, guys? Kayaknya gak akan permanen deh. Aduh, ada Megalodon lagi situ. Coba kita lihat levelnya, level berapa ini sini. Astaga, ada manta. Kok dia diserang terus ya, guys, sama dino-dino lain di sekitar sini? Oke, kita bawa masuk ke base dulu. Aduh, mati kita, guys. Ya, mati, guys. Waduh. Kita bawa ke base. Staminanya loh ini. Ya, bakal mati kita, guys. Ya, dia mati, guys. Ya, mati, guys. Astaga, kenapa banyak sekali manta di sini? Aduh. Ini aduh lagi. Astaga, susah sekali, guys. Waduh, kemana tadi mayatnya? Oh, ini dia. Kita bisa lagi pep kah? Oh iya, bisa, guys. Require ambil. Oke, kita suruh ini dulu deh. Kita
Kemana si lumba-lumba kita tadi? Waduh, parah sih. Wah, parah banget sih. Harusnya kita request pulang aja tadi. Wah, gila. Mati, guys. Waduh. Wah, itu tapi ada time remaining-nya itu, guys. Seperti yang kalian lihat itu ada remaining-nya. Kayaknya nggak bakal permanen nih dinonya. Untungnya kita ambil implant-nya sih tadi, tapi nggak bisa juga sih. Revive-nya saya belum punya revival platform. Bentar, saya bisa bangkitkan kan tadi? Ada seperti tombol. Kayaknya bisa deh. Bentar, saya coba ya. Kita revive di base kita, guys. Kayak ada tulisan Resurrect tadi. Kita coba ya. Oke, kita request dulu deh IC kita. Takutnya mati, guys, nanti. Oke, kita coba. Saya kan tadi punya implant ya, guys. Tadi kita coba Resurrect deh. Oh, nggak bisa ya. Sebentar, tadi kayak ada tombolnya deh, guys. Kayak ada tombol bangkitkan kayak gitu. Kita coba kesini lagi deh. Bentar, guys, kita coba dulu. Apakah bisa dibangkitkan? Nah, bisa, guys. Oh, bisa, guys. Bisa hidup lagi dia, guys. Wih. Dia bisa bangkit loh, guys. Wah, gila ini Dino. Hebat banget, guys. Dia bisa bangkit lagi, guys, kalau mati. Seperti yang kalian lihat, dia udah bangkit lagi, guys. Ini Dino yang ajaib sih. Wah, gila emang. Wah, seperti yang lihat, mantap sekali, guys. Ada klip-klipnya. Bagus sekali ini dinonya, warnanya putih lagi. Oh ya, saya penasaran ini bisa diwarnain gak ya? Sebentar, guys. Kita coba warnain dia biru, guys. Apakah bisa? Bentar ya, kita warnain dulu. Bisa gak ya? Oh ya, naik level. Naik J ini naik level gak sih kalau diwarnain? Kita coba ya. Satu deh, kita coba dulu. Oh, bisa, guys, ternyata. Nah, kok nggak ada ya? Sebentar. XP-nya nggak naik, guys. Sebentar, kita coba lagi ya. Oke, shadow. Nah, bisa ternyata, guys. Itu coba kalian lihat ada warna birunya kan. Mantap sih ini. Kita coba lagi ya. Berwarna, guys, tapi nggak bisa langsung semua, guys. Kalian bisa menghidupkannya, guys, tapi kalian harus menemukan bangkainya, guys, tubuhnya ini. Kalian masukin seperti ini, guys. Kalian masukin implannya, guys. Nah, seperti ini ada pencetan itu, guys. Hidupkan. Nah, kalian bisa menghidupkannya, guys. Wih. Mantap sekali ini, guys. Kita bakal tunggu sampai dia menghilang, guys. Sayangnya ini dia diserang, guys, sama dino-dino di laut tadi. Gak tahu kenapa. Terus juga lumba-lumba yang Ichi ini pada ngikutin dia semua, guys. Mungkin karena dia berkilau, guys. Mantap sekali ini. Oke, guys. Sebentar lagi dia bakal hilang, guys. Oke, guys, 10, 9, 8. Sampai berjumpa di sana. Oke, udah habis, guys. Wih, dia berputar-putar, guys. Wih, menghilang, guys. Wah, kemana dia, guys? Oke. Seperti itulah, guys, Dino yang sangat nakalnya, guys. Terus dia meninggalkan klip-klip, guys, untuk saya nih. Yang kalian lihat klip-klipnya itu belum hilang, guys. Gak tahu kenapa sih, tapi kayaknya nggak permanen juga sih ini klip-klipnya, apa bling-blingnya gitu.
Oke okay guys, jadi seperti itulah guys videonya. Si Dino Langka tadi guys yang memberikan saya club clip, tapi udah hilang guys club clipnya. Oke okay, nggak apa-apa. Semoga kita ketemu Dino itu lagi ya. Oh ya, untuk kalian yang mau men-taming Dino itu, dia itu cuma untuk hiasan guys, kayak hiasan gitu guys. Kalau kalian mau men-taming boleh sih, kalau ya buat kayak perhiasan doang guys, kayak semacam tontonan lah gitu. Karena dia bagus juga sih berkelap-kelip kayak gitu. Saran saya dia itu gunanya itu nggak ada sih guys, cuma buat kayak bahan hiasan aja. Oh ya, terus kalau dia mati itu guys, kalian bisa menghidupkan dia pakai ambil guys. Terus tapi kalian nggak perlu apa, nggak perlu revival platform atau kayak di Obelix gitu guys, itu nggak perlu guys. Oh ya btw saya punya implannya guys tadi. Oh ini guys implannya guys. Implannya itu langsung dark. Implannya itu nggak bisa dipakai guys, langsung mati guys. Implannya udah mati guys, jadi nggak bisa. Kalau dia udah pergi itu dia langsung mati guys. Ini namanya Leo Pleogodon. Nah itu guys, saran saya kalian kalau mau taming nggak apa-apa sih, tapi menurut saya itu nggak berguna sih. Oke okay. Kalau dia mati itu bisa dihidupkan guys, tapi butuh ambil juga guys. Nah jadi seperti itu guys, reviewnya dia itu sering diserang guys sama si dino-dino lain kayak manta gitu sama megalodon. Terus dino-dino yang agresif dia bakal diserang guys, itu bahayanya. Terus juga damage-nya itu nggak sakit guys, terus dia ngehit itu agak susah soalnya dia itu badannya gede guys, tapi damage-nya kecil. Nah jadi oh ya guys, dia itu juga kalau kalian tuh bisa mendapatkan oksigen guys, kalau kalian menaiki dia itu oksigen kalian, maksudnya kalau kalian mendapat club clipnya itu kalian oksigen kalian nggak akan berkurang guys, itu sih kelebihannya. Nah jadi seperti itu guys kelebihannya, oksigen kalian nggak akan berkurang guys, yang saya tahu dia membuat kita seperti itu aja sih. Dan juga makanannya itu bermacam-macam guys, nggak cuma kibble trick, dia maunya sesuai seleranya sih, kita tahu juga saya seleranya dia mau apa. Nah seperti itu guys. Oke okay, thank you yang udah nonton ya, jangan lupa klik like dan subscribe ya guys. Oke okay, see you in the next video, bye bye.